الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الصحابة والكرامة والتابعين وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. وبعد، بابا إبو حاضرين هذا سكريان جمع صبوه مسجد المؤمنين رحمكم الله. الحمد لله selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa hadir ke masjid ini guna sama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan sama-sama kita berniat i'tikaf di masjid dan bermudzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan, keimanan yang kuat sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Surah yang kita baca insyaallah pagi ini surah Al-Jumu'ah. Surah Jumat ini turun di Madinah. Biasanya surah-surah pendek ini turunnya di Mekah, tapi ini di Madinah karena surah ini berbicara tentang masalah ahkamu salatil jum'ah alladhi faradahallahu 'alal mu'minin. Jadi surah ini menjelaskan tentang hukum-hukum salat Jumat yang Allah fardukan atau yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman. Dan juga di sini berbicara masalah rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala alqadallahu bihil arab min zalami syirki wadh-dhalal. Allah menyelamatkan orang Arab daripada kegelapan, kemusyrikan dan kesesatan. Di sini juga Allah memuliakan kemanusiaan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati penyakit-penyakit kesesatan kepada manusia itu sendiri. Dan di sini ya juga berbicara tentang masalah fada'atil mu'minin, atau salat Jumat ini juga berbicara tentang masalah
orang Islam hendaklah atau beriman hendaklah bersegera untuk melakukan salat Jumat, wa hurrimat 'alaihimul bai' waqtu al-adzan, dan diharamkan jual beli waktu adzan atau waktu an-nida, yaitu waktu dipanggilnya untuk salat Jumat. Nah, ini insyaallah nanti akan berbicara tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan salat Jumat. Dan juga di sini berbicara nanti masalah ketika Nabi sedang dalam keadaan khutbah. Jadi pada jamaah itu pada bukaan keluar, artinya jamaah pada keluar semuanya karena saudagar yang datang membawa barang-barang dagangannya. Nah, di situ nanti terjadi khilaf di antara ulama berapa salat Jumat itu. Ada yang mengatakan harus 40 apa 40 orang, ada yang mengatakan cuma 12, ada yang mengatakan cukup kalau ada khatibnya, ada imamnya, ada ya makmumnya lah, entah berapa orang saja sudah cukup. Nah, ini sudah nanti terjadi apa terjadinya khilaf di antara ulama tentang masalah jumlah bilangan orang yang melaksanakan salat Jumat. Begitu juga mungkin dalam fikih kan dibahas tentang masalah ta'addud Jum'ah, syarat di dalam satu kampung itu janganlah berbilang-bilang atau beberapa sholat Jum'at ditegakkan dalam satu kampung. Cuma itu pendapat. Tapi semuanya itu untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi kayaknya. Karena melihat kepadatan penduduk dan banyaknya penduduk, sehingga untuk Jum'at dalam satu kampung itu beberapa tempat tidak ada lagi yang sifatnya yang melarang hal yang demikian itu. Nanti itu dibahas nanti mungkin ujung-ujung salat Jumat. Kita bahas dulu di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ayunajjihullah. Telah mensucikan atau mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala segala apa yang ada di langit dan di bumi. Atau bertasbihnya segala sesuatu. Kullu syai'in fil kawun min insanin wa hayawanin wa nabadin wa jamadin. Jadi segala apa yang ada di langit ini bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik daripada bangsa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan benda mati. Itu semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu pulang di sini, kalimatnya menggunakan, katanya itu menggunakan yusabbihu. Yusabbihu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang bentuknya itu masih sedang berlangsung. Atau bahasa Inggrisnya itu apa? Continuous tense. Nah, gitu. Jadi menunjukkan bahwasanya semua yang di alam ini bertasbih terus menerus sampai hari kiamat. Semuanya bertasbih kepada Allah. Baik manusia tadi, hewan, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, barang-barang yang mati juga bertasbih kepada Allah. Seperti gunung itu juga bertasbih kepada Allah. Seperti langit bertasbih kepada Allah. Air bertasbih kepada Allah. Pepohonan bertasbih kepada Allah. Dan lain sebagainya. Hal itu dijelaskan dalam surah, kalau tidak salah dalam surah Al-Isra ayat 44. Jadi ternyata mereka itu bertasbih kepada Allah hanya saja kata Quran, kita bangsa manusia ini kada paham dengan bertasbihnya mereka. Jadi ada dalam sebuah tafsir itu disebutkan, seperti langit itu bertasbih kepada Allah. Bagaimana bertasbihnya? Yaitu dengan warna kebiruannya. Jadi ketika langit itu berwarna biru, dia itu sedang bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Pohon itu bertasbih. Bagaimana pohon itu bertasbih kepada Allah? Bunyi gesekan dedaunan itu, Pak. Itu dalam tafsir disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 44. Jadi gesekan dedaunan itu antara satu daun dengan daun lain ketika dihembus oleh angin, itu ternyata pohon itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kata Al-Quran, itulah kita yang tidak paham bertasbihnya. Para binatang, para hewan. Kemudian langit dari bertasbih. Kemudian awan itu bertasbih ketika turunnya hujan. Air itu bertasbih ketika apa? Airnya ketika bercik di banyunya itu, nah, di laut atau di sungai, itu juga menunjukkan katanya air lagi senang bertasbih dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sawah itu bertasbih. Bagaimana sawah itu bertasbih dengan dedaunannya? Begitu sawah itu kelihatan hijau, berwarna hijau, itu menunjukkan juga sawah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung itu dengan berkicaunya burung bertasbih kepada Allah. Jadi luar biasa. Semua yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Mungkin kalau ayam itu ketika berkokok, berkokok pada waktu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam sampai subuh, dia selalu berkokok, itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali fa'ina kodok-kodok yang berbunyi itu, ya Allah, ini musim di musim hujan nih, kodok pada berbunyi, ya Allah, itu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi semua nang di alam ini bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, ini bertasbihnya segala yang di alam. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz maha perkasa dengan mulkihi pada kerajaannya. Al-Hakim maha bijaksana dengan Al-Hakimi fi sun'ih atau fi sun'ihi, yaitu maha bijaksana di dalam segala perbuatannya. Nah, Allah itu maha bijaksana. Cuma kita kadang-kadang tidak mengerti dengan hikmah. Hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum. Huwa alladhi huwa jalla wa ala bi rahmatihi wa hikmatihi alladhi ba'atha fil arab rasulan min jumlatihim ummiyyan. Dialah Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, dengan rahmatnya dan dengan hikmahnya dia utus kepada orang Arab seorang nabi, min jumlatihim, seorang nabi dari bangsa mereka itu sendiri, seorang nabi dari orang Arab itu sendiri, dari orang Quraisy itu sendiri, ummiyan, dia adalah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Qala al-mufassirun summiyal arab ummiyyin. Orang Arab itu dikatakan ummiyyin, al-ummi. Kenapa orang Arab dikatakan ummiyyin? Li'annahum la yaqra'una wa la yaktubun. Karena orang Arab itu kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Itu bujur, Pak. Mungkin kalau pian bahaji lah tahun 80 itu masih banyak orang Arab belum bisa baca. Nang tua-tua itu, Pak. Belum ingat bahaji tahun berapa? Waktu sekolah itu belum 92, sekolah 97 kalau kada salah. Kalau kada umrah bahaji. Jadi nang naran bahaji di sana tuh, Pak, minta visa sorongan, baantri di kantor kedutaan. Kemudian nukar tiket masing-masing kayak ke Jawa, kada persis kayak ke Jawa. Ada itu. Nah, jadi ketika sampai di sana, orang Arab itu masih ada yang harus membaca. Maka dia petugas itu. Petugas. Jadi lu ingat ketika diperiksa paspor, 97 kalau rasa waktu itu. Masuk bis, periksa. Penis, makna. Mana nama kamu? Paspor Win. Mana paspor? Buka paspor itu, Pak, kita balik silin dong. Coba, buka paspor, saya balik. Nah, aku nih, penis, mana namamu? Nama ikan mana di sini? Bukanya aja terbalik, coba, Pak. Nah, itu menunjukkan terus membaca lagi, Mas. Padahal petugas. Bukan kita, petugas terus membaca, Pak. Mungkin nang bahaji pian tahun 70-an tuh orang Arab tuh banyak kali membaca. Makanya dalam tafsir ini dikatakan orang Arab tuh ummiyin. Orang-orang nang al-ummi, maksudnya kada bisa baca, kada bisa tulis. Cuma mereka sugih. Nah, kada bisa baca, kada bisa tulis, banyak duitnya. Kita mungkin ya banyak nang bisa baca, bisa tulis, guru-guru mengajar. Cuma itulah. Duitnya nah kurang banyak kita baik. Kalau mereka banyak duitnya. Nah, jadi nabi ini diutus kepada bangsa Arab nang al-ummi, nabinya sendiri ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Faqad ishtaharat fihim
ummiyah. Jadi terkenal di kalangan mereka itu, bangsa Arab itu bangsa yang tidak bisa membaca dan bisa menulis. Sampai Nabi sendiri menyatakan, qala alaihi salatu wassalam, nahnu ummatun ummiyatun, kami ini umat nan ummi, kada bisa baca dan kada bisa tulis, la naktub wa la nahsub, kada bisa menulis, kada bisa menghitung. Tapi hikmahnya, nah itu ada hikmah. Ketika Rasulullah dikatakan sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tapi beliau menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu Allah, itu menunjukkan bahwasanya wahyu yang disampaikan, Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada bangsa Arab, dan di mana di antara bangsa Arab itu ahli ilmu mantik balagahnya, mereka ahli dalam ilmu syairnya, begitu Al-Qur'an dibacakan mereka ketakjuban mereka dengan Al-Qur'an itu, apalagi dengan ayat-ayat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam mim sod, itu kan bingung orang Arab itu. Jadi ini merupakan i'jaznya Al-Quran, menunjukkan tentang mukjizatnya Al-Quran. Nabi dikatakan, Rasulullah dikatakan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi begitu dia menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam kitab ini dikatakan kullama nazala minhu syai'un, kullama nazala minhu syai'un min al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu turun langsung balaghahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Nabi kepada umat ini, minhum mayyaktub wa minhum mayyahfaz ala qalbi, di antara mereka ada yang menulisnya, di antara mereka ada yang menghafalnya di luar kepalanya. Nah, bagi orang-orang Arab yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, mereka kebingungan, wah ini sihir, ini syair, Muhammad itu dukun, Muhammad itu bilang macam-macam. Karena orang ingin melemahkan Nabi Muhammad, orang ingin melemahkan umat Islam. Padahal yang dibaca itu adalah bukan karangan Nabi, bukan tulisan Nabi, karena Nabinya itu ummi. Nabinya itu kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Ini menunjukkan bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalangan orang Arab, Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasanya manusia, tapi bahasanya Sang Pencipta alam ini. Dan itu baik, itu hikmahnya. Jadi orang kada kau hendak menuding bahwa itu tulisan Nabi. Orang kada kau menuding itu karangan Nabi atau untaian syair-syair yang dibuat oleh Nabi. Sementara Nabinya tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan itu hikmahnya. Kalau kita baik kada bisa baca tulis itu kan ada hikmahnya. Kalau ai misalnya, wah mumpati Nabi Jonah termasuk orang nang ummi, wah itu kada mau tuh Pak ai. Kan ada hikmahnya buat kita. Seperti Nabi kan terjadi sidin sumbahyang beberapa kali kada ingat. Kada ingat jumlah bilangan rakaat, kada ingat sidin dua rakaat di baitul salam, kada ingat sidin tasyahud awal, kada ingat sidin sumbahyang itu bilangannya kurang. Kalau kada salah dikatakan dalam fikih itu 5 kali Nabi itu kada ingat sumbahyang. Hikmahnya Nabi kada ingat itu baik sebagai pembelajaran buat kita bagaimana cara menyelesaikan sholat nang kada ingat. Dan itu hikmahnya. Jadi Nabi itu kada ingat bukan sidin kada peringatan, kada mun kita kada ingat kada peringatan. Nabi itu kada ingat itu sebagai syariat buat umat sesudahnya. Nah itu sama Nabi ini ummi, tapi Nabi kada seumuran ummi. Nah waktu itu ummi, tapi Nabi bisa baca dan bisa menulis. Nah waktu awal-awalnya beliau dikatakan memang ummi. Kami ujar Nabi adalah umat nang ummiyah, umat nang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yatslu alaihim ayati. Nah kalau Nabi itu yaqra'u alaihim ayatul Qur'an, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada umat. Wa yuzakkihim wa yutahhirukum min danasil kufri wadh-dhunub. Kemudian dengan membaca Al-Qur'an itu membersihkan mereka dari kotoran kekufuran, dari dosa-dosa. Qala Ibnu Abbas ayyaj'aluhum azkiya. Azkiya al-qulub bil iman.
Allah menjadikan. Jadi dikatakan menjadikan bagi mereka itu hati-hati yang bersih dengan keimanan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kepada mereka mayutla minal ayah wa sunnat nabawiyah. Jadi wa yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka mayutla apa yang dibaca minal ayat, dari ayat-ayat wa sunnah an-nabawiyah al-mutahhara, sunnah-sunnah nabi yang bersih. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ay wa innal hal wasya'an annahum kanu min qablu irsali muhammadin ilayhim la fi dhalalin wadihin. Nang mana dahulunya orang Arab itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka sesat. An-Nahjil Kawim, dari Nahjun itu apa? Nahjun itu ya manhaj, manhaj al-qawim, dari petunjuk yang lurus. Was-siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jadi ujar Ibnu Qasim menyatakan ba'asallahu Muhammadan, Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad pada masa fatrah itu adalah untuk hajat, dari hajat yang sangat luar biasa kepada bangsa Arab. Nang mereka menengka kanal Arab, nang mana dahulu orang Arab itu mutamassikin bi dini Ibrahim al-Khalil. Mereka dulu berpegang teguh dengan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu karena sudah lama jarak antara Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu berapa tahun tuh Rasulullah sallallahu alaihi, malah ribuan tahun. Jangan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu setelah itu mereka berdoa, mereka berdua berdoa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, itu di antaranya. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa dengan Nabi Ismail, semoga diturunkan nanti seorang nabi dari bangsa mereka itu sendiri yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan wahyu Allah dan mengajarkan hikmah. Kan itu. Nah, doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah beliau selesai meninggikan Ka'bah itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Sayyidul Mukhtar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ribuan tahun. Nah, jadi kita ini gambaran lawan kita. Nabi Ibrahim aja berdoa ribuan tahun hanya kabul. Dan itu di doa seorang nabi. Nah, makanya dari Nabi Ibrahim itulah Nabi Ismail juriatnya, lalu dari Nabi Ismail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juriatnya. Kalau dari Ishak itu kalangan nabi-nabi Bani Israel, Ishak, Ya'qub, Yusuf sampai ke Nabiullah Isa alaihi salam. Itu Nabi Khatamun Nabiyyin, Nabi penutup dari semua Nabi-Nabi yaitu Nabi Isa, buat Nabi dari bangsa Bani Israel yaitu bangsa Yahudi, itu Nabi Isa penutupnya. Nah, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu namanya masa fatrah. Masa fatrah itu masa kosong, tidak ada kenabian. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sekian berapa ratus tahun itu tidak ada Nabi diutus. Nah, makanya di situ terjadinya perubahan. Diubahnya sudah isi Taurat, diubahnya isi Zabur, apa dan lain sebagainya. Nang tadinya di situ dikatakan akan lahir nanti seorang nabi, yaitu Nabi Akhiruz Zaman. Bentuknya begini, perawakannya begini, bola matanya begini, rambutnya begini, warna kulitnya begini. Semuanya diubah oleh daripada para ulama-ulama. Ajaran-ajarannya sendiri itu diubah oleh mereka. Makanya sampai mereka itu menyatakan kul in kanat lakumud darul akhirah, sampai mereka itu mengakui orang Yahudi itu akhirat surga itu hanya khusus buat mereka. Hanya khusus buat mereka. Malah dikatakan mereka tidak akan disentuh oleh api neraka paling lawas 7 hari, itu anggapan mereka. Nah, itu perubahan-perubahan yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, turun Nabi Muhammad ini adalah, diutusnya Nabi Muhammad ini adalah untuk petunjuk bagi umat pada waktu itu.
nang mana mereka dikatakan lafi dhalalin mubin, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata dan kesesatan daripada jalan yang lurus. Nah itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi Muhammad pada masa fatrah itu untuk meluruskan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wabaddaluhu wa ghayyaruhu, mereka mengganti dan merubahnya. Kemudian merubah dengan ketauhidan dengan kesyirikan. Wabil yakini syakkan, dengan keyakinan yang meragukan. Wabtada'u asya'a lam ya'dan bihillah, mereka mengada-ada perkara atau berbuat bid'ah di dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Wakadzalika kana ahlul kitab qad baddalu kutubahum, begitu juga para ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka telah merubah isi kitab-kitab mereka. Wa harrafuhu, mereka telah menyelewengkannya. Ba'asallahu Muhammadan bisyari'in azimin, maka Allah mengutus Nabi Muhammad dengan syariat yang agung, syamilun kamilun, yang sempurna, yang mencakup pada semuanya. Fihil hidayati wal bayan, padanya terdapat hidayah dan penjelasan. Likulli ma yahtajun nas ilaihi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia darinya. Min amri ma'asyihim wa ma'adihim, dari urusan kehidupan mereka, dari urusan dalam kehidupan untuk di akhirat mereka. Maka Allah menggabungkan itu semua kebaikan. Allah memberikannya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nah itu diutusnya Nabi Muhammad. Lawan pulang diutusnya Nabi Muhammad ini dikatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim bu'isar rasul ila qaumin akharin. Nabi ini pulang diutus bukan untuk bangsa Arab pada waktu itu saja, untuk orang-orang yang lain. Lam yakunu fi zamanihim, nang mana mereka belum berada pada zaman mereka. Wa sayaji'una ba'dahum, mereka akan datang sesudah mereka. Wa hum jami'u man aslama ila yaumil qiyamah, yaitu mereka semua nang Islam, nang beragama Islam, nang masuk Islam sampai hari kiamat. Nah jadi Nabi itu diutus untuk umatnya dan umat sesudah sidin sampai hari kiamat, termasuk kita ini. Nah makanya kita bersyukur benar dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Rasulullah untuk menyelamatkan umat, termasuk kita nanti ada akhir zaman nih, Pak. Coba kalau seandainya Nabi itu kada ada, mungkin kita hari ini bukan berada di masjid, Pak. Mungkin kita hari berada di mana, nyembah pohon kayu mungkin kita, atau menyembah gunung, nyembah jin dan lain sebagainya. Ya sebagaimana keturunan-keturunan kita lah. Kan orang-orang nenek moyang kita tuh coba lihat, yang di Jawa tuh, Ken Arok, Ken Dedes, Majapahit, Gajah Mada, tuh mereka itu bukan beragama Islam. Nah, jadi dengan hikmah diutusnya para rasul, diutusnya Nabi Muhammad, dibawa ajaran Islam oleh para wali songo atau para ulama-ulama dari bangsa Arab sampai ke kita. Makanya ini nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam yang telah kita dapatkan saat hari ini. Makanya jadi ulama kita itu bagus banyak bersalawat lawan Nabi. Nah itu hikmahnya apa bersalawat lawan Nabi itu? Untuk balas jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung menjadi umat sidin benar. Itu aja bersalawat tuh. Jadi kalau sanak minta macam-macam, baca salawat sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, itu gini supaya kita bersalawat sebagai balas jasa di mana kita mendapatkan ajaran yang mana Allah mengirim Nabi Muhammad sampai kita rasakan pada saat ini. Ini adalah jasa Rasulullah yang luar biasa. Lalu dikatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dzalika syaraf alladzi imtazahu bihi sayyidul bashar. Inilah kemuliaan yang dilebihkan kepada yang Allah lebihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus ila kafatin nas, kepada semua manusia. Wa ma syarrafallahu bihil arab min nuzulil quran bilughatihim. Di sinilah Allah memuliakan bangsa Arab dengan turunnya Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.
wa fadlullahi yu'tihi man yasha'u min khalqihi. Ini adalah karunia Allah, ini adalah kelebihan Allah yang Allah berikan kepada umat atau bangsa Arab yang Dia kehendaki. Nah itu, ini Allah sudah menghendaki. Jadi Allah sudah menghendaki. Kenapa Nabi Muhammad itu turun di Arab, ada di Indonesia? Itu Allah sudah menghendaki. Dzalika fadlullah. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada bangsa Arab. Di mana Allah menurunkan nabinya, Allah menurunkan Al-Qur'annya bilughatihim, dengan bahasa mereka. Nah, bukan dengan bahasa yang lain. Nah, itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab. Jadi kita kada oh nak mehiri baik. Kita kada kawa nak mehiri. Jangan pian pandang Abu Jahalnya, jangan pian pandang Abu Lahabnya Arab itu. Allah dasar memuliakan orang Arab dengan diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran dengan bahasa mereka. Wallahu zul fadlil azim. Dan Allah itu maha besar karunianya. Masalul ladzina hummilut tawrah yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfar. Ini perumpamaan. Allah di sini memperumpamakan kepada orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Yahudi, puluhan para nabi diutus dari bangsa Yahudi. Kan itu. Diutus para nabi, puluhan para nabi diutus dari kalangan Bani Israel atau dari kalangan orang-orang Yahudi. Kitab Taurat diturunkan kepada mereka. Nah, ini memuliakan. Cuma hanya falam fi'uha wa lam yutbiquha yusabbihum bil himar alladhi yahmilu asfar. Karena mereka ini diturunkannya kitab Taurat itu wahyu daripada Allah, mereka tidak memanfaatkannya, mereka tidak menggunakannya, mereka tidak menggali isinya dengan secara betul-betul, kemudian tidak melaksanakan isi kandungan yang terdapat kitab Taurat, maka Allah di sini menyerupakan mereka itu seperti mereka adalah keledai yang membawa kitab-kitab asfar, kitab-kitab kuning. Jadi diumpamakan oleh Allah orang yang itu seperti membawa kitab-kitab kuning. Kan kitab-kitab itu penyelamat itu yang membawa keselamatan buat dunia dan akhirat. Ternyata mereka dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab langsung yang diturunkan oleh Allah dan Nabi Musa alaihi salam, ternyata mereka tidak mengambil ibar dari sana. Mereka tidak mau mempelajari kandungannya dan untuk amalkannya. Makanya persis memakan masalul ladina humil tawrah, perumpamaan orang yang Yahudi alladzi tawrah, yang mereka diberikan kitab Taurat. Wa qul dan mereka dibebani untuk mengetahui dengan apa yang ada dalam Taurat. Artinya mereka dibebani untuk mengamalkan daripada isi kitab Taurat. Summalam yahmiluha, dengan apa yang ada dalam Taurat. Artinya mereka dibebani untuk mengamalkan daripada isi kitab Taurat. Summalam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya. Maksudnya sumalam ya'malu biha, kemudian mereka tidak mengamalkan yang ada dalam kitab Taurat. Walam yantafi'u bihadihi wa nuriha, mereka tidak mengambil manfaat dengan petunjuk yang ada di dalam kitab Taurat itu. Kamatsalil himar ya'milu asfar, persis kata Allah seperti keledai membawa kitab kuning. Coba keledai membawa kitab kuning, apa artinya? Dan artinya keledai membawa kitab kuning. Mana itu? Keledai membawa kitab kuning, ya kayak manusia membawa kitab kuning bisa. Nah itu nak kisah tu, baik kisah. Ini kisah orang Arab malah, kisah orang Arab. Jadi ada orang Arab, kisah orang Arab nih, bukan kisah orang kita, kisah orang Arab. Orang Arab tu pakai bolang besar, bolang. Jadi bagian orang Arab itu pasti alim benar nih, nemu bolang nih. Suruh baca kitab, saya kan bisa membaca, Pak. Curang konolnya kita tahu bolang pintu kan bisa membaca kitab lah. Ujian si gini bolangnya aja. Nah, lalu limbah itu dipacul sidin bolang sini dan diadun ke kedai sini suruh baca. Tetapi kan bisa membaca, seperti tadi. Orang yang Yahudi yang kada bisa apa, orang Yahudi yang Allah muliakan dan diturunkannya Rasul
dari bangsa Yahudi. Melihat Yahudi dengan diturunkan atau membawa penyelamat atau menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan ternyata Taurat yang mereka pegang tidak memahami, tidak mereka pelajari, tidak mereka ketahui isi kandungannya. Itu persis seperti keledai yang membawa kitab kuning. Nah, itu sama ikan kuning habis. Tapi akan dipelajari. Ini sebuah singgungan ini bukan Yahudi aja. Ini seolah-olah juga menyinggung kepada kita. Allah mengumpamakan Yahudi. Bagaimana kita? Walaupun kita tidak diturunkan Nabi Muhammad ke negeri kita, Al-Quran bukan dengan bahasa kita. Tapi kita sudah tahu, itu adalah kitab yang luar biasa. Innahul Quran Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang amat sangat nyak. Tersentuh enggak kita untuk membacanya? Allah itu bersumpah dalam surah Waqi'ah menunjukkan bahwasanya Quran itu la Quran, dia benar baca ya mulia. Allah yang menyatakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, negeri kalau kita berikan ke kitab-kitab ya. Tadi orang Yahudi diturunkan puluhan para nabi, nabi Musa di sana dan nabi-nabi lain di sana diturunkan kitab Taurat. Di dalam Taurat itu menjelaskan tentang iman dan bagaimana iman, pelajaran-pelajaran yang menjelaskan tentang dalam kehidupan mereka di luar. Itu persis kata Allah seperti keledai. Orang Yahudi itu kayak keledai, mau ketika bisa membaca, kada bisa menulis, sang disayangkan. Kadangnya itu kitab yang amat sangat berharga. Nah, sama dengan kita alhamdulillah dengan Rasulullah, diutusnya Rasulullah dari bangsa Arab dengan bahasa kitabnya bahasa Arab, sehingga kita hati kemudian kita boleh membaca is kerugian yang luar biasa. Sampai Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, "Tuh Qur'an itu nah ya Tuhan, bacaan yang amat sangat mulia." Baca di surah dalam surah Al-Waqi'ah itu. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlu kalamillahi ala sairil kalam au kama qol, keutamaan ujar Nabi ini kalam Allah. Kalam Allah maksudnya Al-Qur'an dengan kalam-kalam nang lainnya. Apa kalam-kalam nang lainnya itu, Pak? Burdah kalam nang lain, maulidan kalam nang lain. Dalam al-khairat kalam yang lain itu ya selain kalam Allah kan burda itu bukan dari firman Allah. Dalam al-khairat itu dari manusia. Apa lagi? Maulidan, mau syaraful anam, mau mulut azab, mau mulut ad-diba'i atau mau maulud apa lagi itu? Al-berjanji itu kalam manusia. Nah, jadi ujar Nabi menyatakan ini biar kita baik, biar kita senang baca Quran ini. Nabi menyatakan ujar Nabi fadlu kalamillahi ala sairil kalam au kama qol, keutamaan kalam Allah dengan kalam-kalam nang lainnya, kafadillahi ala sairil khalqi, seperti keutamaan Allah dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Siapa kawan nama lawannya Allah? Nah, jadi kita harus senang baca Quran ini. Senang-senang. Makanya ulun sering kadang-kadang lama, sama-sama lama mengatakan di ulun juga punya kawan tuh paling kada sehari itu sejus baik. Ngaji kita itu. Makanya jadi itulah bedanya. Mungkin kita ini kelemahan kita baik karena Quran itu kada bahasa kita. Kalau orang Arab punya dibiar masjid-masjid di Timur Tengah terutama, atau masjid-masjid di Arab, itu di hati aja Pak. Orang begitu duduk di masjid, baca Quran, nah, baca Quran aja. Kita Quran nganggur di masjid, nganggur Quran. Jarang ada baca Quran yang
antara maghrib dengan isya itu biasanya Pak Ainul lu ketujuh penglam kalau belajar itu di masjid. Jadi melihat orang Arab tuh antara maghrib dan isya, bapak-bapak yang sudah tua-tua yang kayak pensiun tuh di masjid aja nak bersandar di tiang ngaji ya sampai isya. Isuk kita pulang ngaji hari-hari mengajinya. Nah itu kalau kita di Indonesia ini Quran ini kurang berminat lah. Kurang kayaknya lu melihat kita di Indonesia ini. Padahal itu bacaan Allah sampai bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar pada porosnya. Ujar Allah, sungguh Al-Quran itu bacaan yang amat sangat mulia. Mun Allah itu sampai bersumpah. Nah jadi kita punya kawa kita sehari itu mengaji. Sejus lah paling kada. Pokoknya targetkan sebulan sejus. Jadi kena mun ada keluarga yang meninggal hadiahi. Di sana meninggal hadiahi sehingga Quran. Keluarga handai tolan, Bapak Tuhan, jamaah di masjid, siapapun, ada guru-guru yang meninggal hadiahi. Nah, gitu lah. Quran, biar Quran. Kalau bisa itu, Quran. Jadi kita walaupun misalnya ada sin bahaul kada datang kada apa-apa, tapi kita sudah mendiai sendiri Quran. Kan enak gitu Pak itu. Hadiah Quran. Makanya sampai doa Quran itu dibikin oleh orang ulama yang bikin itu bukan orang sembarangan. Coba sampai ada doa Quran begini bunyinya. Allahumma najjina minan nari bikaramatil Quran. Ya Allah selamatkan kami daripada api neraka dengan karomahnya Al-Quran. Itu hebatnya Quran. Wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Quran. Masukkanlah kami ya Allah ke surga dengan syafaatnya Al-Quran. Siapa nawani berdoa itu baik? Dalam ada rombongan ini. Allahumma adkhilnal jannata bikaramati dalail khairat. Ana waninya berdoa itu. Wa najjina minan nar bikaramati burda. Ana waninya. Tapi kalau Quran iya. Makanya Nabi sampai menyatakan Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, bacai ujar Nabi. Tuh Al-Quran itu nanti datang hari kiamat kepada orang membacanya, dia akan memberikan syafaat kepada orang membacanya. Nawwirul Quran, nawwiru buyutakum bil Quran. Hiasi, terangi rumah-rumah kalian dengan baca Quran. Kan sampai demikian Nabi katakan. Tu najar Nabi, siapa yang membaca Quran fi baitin min buyutillah, di sebuah tempat rumah daripada rumah Allah, maka turunlah di situ ketenangan. Allah Subhanahu wa malaikat membentangkan sayapnya, meliputi sayapnya dan membikin tempat itu tenang dan berturunan malaikatul mukarramun di sana. Itu orang yang baca Quran. Dan itu jadi Pak Ai ada, ada seorang tuan guru di Banjar nih, sidin itu sangat disegani Pak Ai. Disegani oleh guru-guru pesantren sendiri, bukan muridnya. Sidin guru Tuhan disambat, disegani. Mungkin barangkali pimpinannya pun segan lawan sidin. Jadi ada anak muridnya katuju baca syair. Bukan kada boleh baca syair. Bagus kita bemolidan tuh bagus. Baca syair. Baca syair, ada sidin, delapan sidin. Julung sidin Quran Pak. Nah baca aja sidin. Buka sidin surah Al-Jin. Sekalinya bergagap membaca. Simbur sidin lor banyak Pak. Ngaji kam di sidin. Baca syair. Andu-andu. Bagus. Suara bagus. Bacanya bagus. Melagu-lagu. Lima baca Quran. Begogo. Nah. Itulah Quran. Sekali lagi ulun ingat hadis Nabi itu. Lah dikatakan ujar Nabi, apa jadi Nabi tadi itu? Fadlu kalamillah, keutamaan, kelebihan kalam Allah, yakni Al-Quran. Itu seperti kelebihan Allah dengan makhluknya. Siapa nak mengalahkan Allah? Karena Quran itu kalam Allah, dia qadim. Nah, jadi kita Pak Ain punya kawa ngaji. Nah, itu. Nah, belum bisa belajar, Pak. Belajar. Mumpung masih hidup,
limbah hidup itu mati, Pak. Sudah mati dah kalau lagi biar. Nah, itu. Pernah nang belum belajar, nang belum bisa berniat. Ya Allah, jangan kau matikan hamba sebelum hamba khatam Quran. Wah, itu mantap itu. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan. Jadi punya kada khatam, kada mati lagi. Kada aja sih khatam makan 20 tahun. Lambat mati lah. Kada mau coba. Cuma kita berniat, Pak. Buju berniat. Istilahnya itu kan kena di Al-Qur'an di apa di kubur takune wa ma imamuka apa imammu ujar tukang talqin Al-Qur'anu imami Quran itu dah imamku kita nak kayak apa hendak menjawab Quran itu imam kita mungkin kita kada membaca kita nak kayak apa hendak mengetahui isi kandungannya mungkin kita kada baca nah jadi mungkin kawan kita baik bisi Al-Qur'an yang ada terjemahnya baca ayat-ayat pendek gitu nah Han itu sering orang ucapkan ini. Nah jadi Quran luar biasa. Nah ini dulu. Jadi dikatakan orang Arab yaitu orang Yahudi nanti utus puluhan para nabi ternyata mereka tidak mengamalkan dengan isi Taurat nang dengan bahasa mereka sendiri maka itu diumpamakan seperti demikian seperti keledai membawa kitab kuning. Kemudian dikatakan di sini allazina kadzabu biayatillah mendustakan pulang dengan ayat Allah wallahu la yahdil qaumaz zalimin maka Allah sama sekali tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang mendustakan. Kenapa mereka sampai mendustakan kitab Taurat itu? Karena mereka tidak mengambil manfaatnya, karena mereka tidak membacanya. Kan sama seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni Al-Qur'an wahyu dari Allah bukan dari Rasulullah sampai orang Arab itu enggak berkata kalau toh itu bujur Qur'an itu wahyu daripada Allah anzil alaina hijaratan minas sama aw ijina bi adabin alim turunkan kepada kami hujan batu sebagaimana kaum Lut atau datangkan kepada kami azab yang sangat pedih itu kan terjadi itu baik cuma mereka menentang Allah pada waktu itu Nabi Muhammad masih ada Allah memuliakan Nabi Muhammad karena sebagai nabi yang sangat dicintai oleh Allah nabi yang sangat dimuliakan lalu ujar Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Allah tidak akan mengazab bangsa Arab yang ingin minta dihujani batu, nang minta diturunkan azab yang sangat dahsyat. Karena apa? Engkau ya Rasulullah, ujar Tuhan, masih ada di tengah-tengah mereka. Dan inilah kemuliaan Rasulullah. Rasulullah mulia, Quran yang dibawanya itu dari Allah. Maka kita bersyukur dan bersyukur menjadi seorang pengikut Rasulullah, menjadi seorang Muslim dan mendapatkan kitabnya Al-Quran. Semoga kita rajin baca Quran, baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini kita diminta tahlil sedikit buat almarhum Dr. Andus Haji Suharji bin Jamiran. Kemudian Bapak Ibu Hajjah Sukartinah binti Suwarno dan Purnomo bin Sudomo Sunarti binti Martuwijoyo. Alfa dan 100 hari orang tuanya daripada Haji Bambang. Kita hadiahkan ini seberataan dan seluruhnya dan yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله